Bangun, tidur melulu. Udah siang nih. Bukannya hari Minggu nih? Hari Minggu apaan? Pasti ngigau nih anak. Hey, hari ini hari pertama kita masuk sekolah. Lupa, orang lupa kan gak ingat. Nia. Ya apa? Kalau ketahuan, papa bisa ngamuk. Apa, Pak? Kening belum berangkat. Sudah jam berapa ini, Teh? Orang Batak bilang, laun-laun, rabi galakon. Sok tahu, ini Pan Jakarta, atuh, yang tidak pernah bebas dari kemacetannya. Bokap kuno, lewat jalan tol kan beres. Kamu gak mandi? Katanya mau cepet. Nia! Ya, Ma? Jorok loh. Nia, Jeffrey sudah bangun? Sudah, Ma. Lagi ganti. Suruh cepat, Papa sudah nunggu tuh. Nia, Tania. Sini, Tania. Nia. Apa? Daripada nanti dimarahin bokap, lebih baik bawa sarapan ke mobil buat gua ya. Mau enaknya aja. Belagu lo. Mana dia? Tuh, udah siap kok, Ma. Sarapan dulu, atuh, Jeff. Papa udah ngomel-ngomel. Nggak usah, Ma. Sekali-sekali kan anak laki-laki perlu latihan menahan lapar. Cing atu, papa teh nyekolahkan kalian di sini tidak murah, makanya belajarnya nu benar. Beres pak, kita kan anak papa. Rotinya mau pakai apa pak? Nih. Mang. Ya, Non. Simpan nih. Lagi dong. Udah apa-apa. Bangor pisan baru dateng. Yeehoo.
Jeff. Huh? Lu gimana rasanya pindah ke Jakarta? Oh, so pasti lebih asik dong daripada Sukabumi. Lo gimana? Suka nggak? Wow, jelas suka banget dong. Untungnya bokap mau pindah ke Jakarta. Kalau enggak, bisa-bisa kita tinggal di kebon melulu. Yo, lama-lama kita jadi daya kebon. Lo jadi orang hutan. Rengsek lo, coy. Tunggu print. Hai, Joy. Hai, Joy. Halo. Halo, Susi. Halo, halo. Emangnya telepon? Loh, kok jude sih? Kita kan udah gak ada apa-apa, Joy. Iya, tapi saya gak bisa lupa sama bibir kamu yang bagus. Gombal. Wah, sekolah yang begini nih yang dia suka. Suasananya beda banget sama sekolah yang kita dulu ya. Pastinya. Dan yang jelas, di sini ceweknya kece-kece, Cing. Genit deh, dasar. Coba di mana-mana sama. Bokap tahu aja sekolahan yang munafik. Eh, Jeff. Nia mau sekolah di sini terus, ah. Sampai jumpa mau. Enak aja. Duh, ini susah deh. Dibagi dulu, terus dikurang, baru ditambah, baru dikali. Ah, gue duduk di sini aja, ah. Udah ada orangnya. Mana orangnya? Wah, paling lu juga ngada-ngada. Lihat aja deh, Jakarta. Hei, sini. Sini. Dasar rese lo. Lo anak baru ya? Iya. Gue Susi, gue senang kalau duduk sama orang pintar. Lo pintar apa belum? Ya, lumayan. Nama lo siapa? Gue harus panggil lo apa? Panggil aja Nia. Itu nama yang dikasih ortu gue sih. Oke, Nia. Oke, katanya pintar. Ah, Susi. Sorry. Oh, lo bunuhnya dari Sukabumi. Yo, ah. Bokap gue punya perkebunan di sana. Terus karena usahanya maju, pindah ke sini. Kenapa? Heran ya? Enggak. Dari dandanannya udah ketahuan lu dari sana. Alah. Udah. Oh ya, Jo. Kelihatan norak ya? Ya kayak bapak-bapak gini. Coba lu kudu lebih modis dong. Jangan kuno gini. Nih lihat. Erwin tuh. Oke kan? Lo kalau di tempat gue, disangka tukang aun sapi. Kayak kok gue salah kebon sih. Ya, bisa juga lo ngebales gue. Suruh dateng dulu. Selamat pagi. Pagi. Selamat. Saya akan mengajar pelajaran bahasa Prancis di kelas ini. Saya menggantikan Ibu Alice yang sedang cuti hamil. Gile, Cing. Kalau guru kayak gini semua, gue betah di sekolah. Gue gak bakalan ngantuk. Kalian boleh memanggil saya Ibu Ines. John, dan kalau mata pelajaran saya tidak boleh ada yang bisik-bisik atau bercanda. Jelas? Jelas, jelas, Bu. Jelas, Bu. Udah kawin belum ya? Gue rasa sih belum. Lihat tuh boncengannya. Dalam mata pelajaran saya, komunikasi harus dilakukan dengan menggunakan bahasa Prancis. Mengerti? Ngerti, Bu. Ngerti. Nah, sekarang kalian keluarkan buku pelajaran kalian. Bawa bukunya. Bawa buku. Boleh dibaca buku gua. Gue belum pernah dapat pelajaran bahasa Prancis nih. Mampus aja lo. Pinjem dong buku. Enggak lah ya. Ouvrez pas, cinq entrées. Quatre, tung apocre, par le livre de la langue française. Susi, mana? Ini yuk. Emang tadi pagi belum makan? Belum, gue lapar.
gede-gedean di rokunnya mewah. Wah, semua anak sekolah ini diundang. Enggak lihat tuh spanduknya di pesawat. Kalau gitu, gue boleh datang dong. Boleh, ntar lo gue jemput ya. Bener? Bener, abis gue jemput Kenny, gue jemput lo. Ya kan? Makasih sekali lo, Sus. Apaan sih? Tapi lo kudu dandan yang keren dong. Iya. Jangan kuno gini. Ini kota metropolitan, Nek. Tau lah. Eh, lihat tuh cowok, pakaiannya norak amat. Ih, iya ih. Kakak gue. Hah? Yang bener. Kok ketawa sih? Pantesan sama. Kita kan gak tahu hari ini baju bebas apa enggak. Makanya, apalagi di pesta nanti, banyak cowok lucu-lucu. Cowok-cowok lucu itu cowok pelawak. Aduh, lo kuper amat sih. Maksud Kenny, cowok lucu itu cowok keren. Oh, ini di sini aja. Novi, itu salah, bukan di situ. Biar taruh di sini aja. Nah, iya. Ini begini, yang ini di sini. Kamu bisa nulis artikel? Waktu di sekolah saya dulu, saya suka menulis tentang masalah remaja, pengetahuan ringan, dan horoskop. Horoskop? Memangnya kamu bisa meramal? Sedikit. Kenapa? Kamu mau diramal? Boleh. Tapi janji dulu. Kalau saya boleh menulis di majalah ini. Oke. Tapi saya perlu lihat dulu layak atau tidak tulisan kamu untuk dimuat di sini. Oke, akan saya coba. Bye. Eh, Jeffrey, janjinya mau ngelamar saya. Nanti aja kalau artikel saya udah jadi. Curang. Nia, kamu kok dandan seperti tante-tante? Ini namanya modern, Ma. Waktu Mama seumur kamu, Mama teh nggak pernah pakai makeup segala. Dulu kan zaman rekiplik, Ma. Zaman perang dar-der-dor. Yang mana bisa dandan. Sekarang kan lain. Lihat aja, Mama. Lebih jreng. Tapi tetap saja kamu teh belum pantas, Neng. Justru dari sekarang, Ma. Kapan lagi kita bisa belajar dandan? Ma, sekarang kita hidup di kota besar. Nia kan harus bisa menyesuaikan penampilan. Kalau ntar Nia dibilang norak, kampungan, udik, gimana? Tadi aja di sekolah, Nia dibilang kampungan. Kenapa? Gara-gara Nia pakai pakaian seragam, nggak pakai baju bebas. Mana Nia tahu kalau hari itu pakai baju bebas? Sebenarnya kamu teh mau kemana? Pesta ulang tahun Wendy. Wendy siapa? Kata teman-teman sih, anaknya konglomerat. Konglomerat apa sih? Tanya papa, mama nggak ngerti. Yuk, Ma. Hah? Pulang jam berapa? Jam 12. 11 perapat atuh? Setengah 12. Makasih. Hai. Ayo, tancap. Bener nih, gak ada yang ketinggalan lagi. Ledek nih. Abis, nunggunya kelamaan. Sorry. Nyak lo tuh, titip uang jajan buat lo. Apa lagi sih, Mama? Apalagi sih, Ma? Mama teh ingin tahu kamu pergi dengan siapa. Nia kan udah bilang. Nia pergi sama Kenny, sama Susi. Itu Susi, itu Kenny. Mereka masih tenang kita kok. Selamat malam, Tante. Wah, di sini tuh gak biasa orang tua ngantar anak-anaknya keluar. Nia kan malu, Ma. Loh, Mama teh berhak tahu kamu pergi dengan siapa. Mama kan orang tua kamu. Oke, tapi pulangnya jangan terlambatnya. Iyalah. Nia,
Nyokap lu sangar juga ya. Iya ih, nyokap gua gak kayak gitu. Hah? Ya, mungkin aja kalian bukan anak-anak yang disayang ortu kali. Mati arah ya. Ah. Tahu. Yo ah. Hei. Pinjem lah ya. Eh, gimana? Lucu-lucu enggak cowoknya? Ya, lucu-lucu banget. Tapi kayaknya masih seumuran ya. Makanya kita mesti cari cowok yang udah mapan. Hai Joy. Hai. Hai Joy. Duh, kerennya. Ganteng lo Joy. Apaan? Itu Susi. Gua jadi. Halo Susi. Udah lama saya tunggu kamu. Jojing yuk. Loh, kok diem aja? Kagum ya liat yang keren. Sorry Joy, saya lagi gak mau diganggu, oke? Loh, saya gak ngeganggu. Saya cuma mau ajak kamu jogging kok. Enggak deh, mendingan kamu cari cewek lain aja yang mau. Oke, kalau begitu berarti kamu anak kecil. Apa? Kamu yang anak kecil? Susu, gimana sih, malu dong ah. Udah deh, ngapain sih? Habisnya udah putus laganya, masih pacaran. Sok keren lo. Kenapa aja? Tahu tuh. Sini, sini, sini. Sana. Jangan banyak-banyak. Sana, pergi. Suka kok. Kalau begitu, kenapa ikut pesta ini? Saya yang bikin pesta ini. Kamu Wendy. Happy birthday Wendy. Thank you. Kamu anak baru ya? Saya baru pindah dari Sukabumi. Oh, untung kamu bisa tinggal di sini. Ayo dong, ngapain kita duduk aja di sini? Ayo. Indahnya bila ku kelihatan. Diriku memantar jantungku berdebaran. Senangnya kamu cantik. Bila ku kenang jumpaku denganmu semalam. Kamu juga ganteng. Kau genggam jemariku dan kau cintiku. Kamu dansa. Saya gak bisa. Saya ajarin. Cowoknya sama Wendy. Boleh juga tuh. Iya. Siapa sih? Oh, barangkali cowok barunya. Yeah.
Ya. Oke. Okay.
Henjing, sorry ya. Lu kintur di sini aja. Soalnya kalau bokap lu bangun, gua yang kena semprot doi. Oke, deh. Baru minum teh kotak udah baok lu. Lu semalam deket sama Wendy ya? Yo ah. Gue bangga lu bisa deket sama dia. Ah, tapi ngeri nih ya. Ngeri kenapa? Lu kan tahu status sosial kita kan jauh berbeda. Ah, gue rasa dia gak mikir kayak gitu. Justru dia bangga bisa deket sama cowok keren kayak bang gue. Lalu sekarang udah pinter lo ya. Puji-puji gue. Ntar gue mangkak nih. Ah, biarin. Sayang gue gak ada duit kecil ya. Duit gede juga gak apa-apa. Kapan gue kan gue jemput. Eh Joy, terus. Eh Joy, gue dengar lo semalam mabok ya. Abis lu nggak ada sih, jadi frustasi deh gue. Ah, lagi lu mau jadinya sama dia aja sih. Iya, kita dicuekin aja. Gue pusing soal kemarin. Eh, gimana dia? Lu liat Erwin? Gak tau. Erwin, kenapa kamu gak datang? Seru. Lu liat Erwin gak? Lu gak datang. Soalnya banyak pada datang semua. Panjang lagi. Eh, lu liat Erwin? Saya. Mana sih? Eh, ngomong-ngomong, Erwin. Mana nih? Erwin. Berdua bener nggak nih jalannya? Lain lo nggak lihat jumlahnya? Eh, kura-kura. Siapa yang bisa unjukin di mana si Erwin? Gua kasih duit ceban. Tahu nggak lo arti duit ceban? Ceban artinya 10.000. Sini, tahu, gue tahu. Gue tahu, Joy. Bener, gue bilangin deh. Doyan juga lo ya. Ih, Santi gak tahu deh kalau kamu punya mobil sekeren ini, Win. Ini belum seberapa. Huh? Jaguar bokap gua lebih jreng. Tapi bukan Jaguar selundupan, kan? Bukan, dong. Mau permen? Mau. Buat jaga bacot, Non. Ah, kayak malam minggu aja. San, lu dulu kalau gua jemput kok gak pernah mau sih? Habis ngejemputnya pakai minibus sih. Udah gak ada AC, gak ada musik, ah, gak trendy deh, Win. Emang pernah? Pernah. Sekali waktu kamu antar Santi ke Blok M. Sejak saat itu, Santi kapok deh. Sorry ya, Win, kalau Santi ngomongnya belak-belakan. Gak apa-apa kan? Oh, gak apa-apa. Nah, kalau naik Boil ini, kemanapun Santi mau deh. Bener. Bener. Motel yuk. Ini ngeres. Emangnya Santi apa? Enggak, bercanda. Nanti kalau siaran, kirim Santi ya. Oke, dengerin aja ntar ya. Hai. Hai. Kamu ternyata seneng sendirian ya? Abis kalau ngumpul sama cewek-cewek, bosen. Mereka kerjanya ngerumpi melulu. Ntar malam, sendirian juga. Memangnya kenapa? Kamu curiga saya sarap ya? Niat saya mau ajak kamu jalan. Mau gak? Oh great, mau dong. Kemana? Terserah kamu, mau nonton atau pergi ke pantai? Ke pantai sih kuno. Kalau kita makan aja gimana? Boleh. Gue kayaknya gak suka deh lihat cowok kayak model si Joy gitu. Petentang-petenteng ngebanggain kekayaan bokapnya. Padahal masih bau kencur. Eh, lu kira lu udah gede, Sus? Justru itu, kita kudu dan mesti cari cowok yang udah mapan. Hah? Yang mandiri? Eh, mandi berdiri. Berdiri apanya? Ada aja. Ngeres lo, ah. Gue ada ide nih. Ide apaan? Kita pergi ke eksekutif klub aja. Di sana pasti banyak eksekutif muda yang bonacing, bonafit. Kita kan gak punya member card. Gimana masuknya?
lewat jendela. Ntar disangka perek lagi. Kita bilang aja member card kita ketinggalan di rumah atau hilang di jalan. Beres kan? Kalau nggak berhasil gimana? Kita poskul aja. Makanya kita harus pakai baju yang jreng supaya kelihatan meyakinkan, oke? Andeh. Thanks out, mah. Yo. Okay, boys and girls, 105 Mustang FM. Ini adalah sa-sa-sa tu-tu-tu olahan musik ceria. Sa-sa-sa-sa, ya-ya-ya, hembuskan bagi kamu semua. Ada si Erwin? Ada, lagi siaran. Oke, okay, let's go to the funky. Woo! Hello Santi, how are you? Fine? Fine. Eh, kuda air monyet kampret. Kenapa lu bawa kabur boil gua, ha? Lu kira itu boil patungan? Bukan begitu, Joy. Tunggu dulu. Lu kan semalam, Mbak Ok. Kalau tuh boil, kau tinggal di rokom elu, kau mau poskul naik apa? Udah subuh. Mau naik andong. Gua gak pikirin pulang naik apa. Gua gak demen lu geletakin gua begitu aja di teras rokum gue. Emangnya gua keset kaki. Mobil bokap. Coba kalau bokap lu bangun. Dasar gua juga kena semprot. Loh, gak gua pikirin. Itu kan problem lu kan. Buat apa gua ngurusin orang baok? Masih bagus lu gua anterin pulang. Iya, tapi lu jangan bawa kabur boil gua gitu dong. Loh, sini kunci. Nih. Monyet. Ya, baiknya lupa gua tutup. On air kemana-mana, tengsin deh gua. Aduh, mati gua. Erwin, Erwin. Kenapa ini, Teh? Ketawa-ketawa sendiri. Ada sandiwara lucu, Pak. Eh, Pak. Ini mau pergi nih. Bagi duit dong. Kemana? Kencan amanah konglomerat. Kalau begitu kenapa atuh minta duitnya dari papa? Ya, thanksin dong, Pak. Kalau nggak pegang duit sama sekali. Apalagi Jeffrey yang ngajak dia pergi. Makanya, jangan sama anak konglomerat. Duit jajannya banyak tuh. Kenapa tidak dengan anak-anak biasa? Ya, itu sih nggak nambah wawasan, Pak. Cuma 30, Pak. Tambah lagi dong, di Jakarta kan serba mahal, Pak. Ah, 50. Makasih, Pak. Ini Teh mau kemana lagi nih, ya? Biasa, Ma. Pergi sama Susi sama Kenny lagi. Loh, kok kamu pakai baju Mama? Pinjem, Ma. Abis bajunya nggak ada yang bonafit sih. Ini Teh baju Mama waktu bertunangan dengan papamu. Oh. Jangan rusak loh. Jadi baju yang historis toh. Pantes gatel-gatel. Hus, ini buatan Paris. Emang buatan Paris nggak bisa gatel-gatel, Ma. Cerewet. Kamu Teh mau pulang jam berapa? Jam 12. 11 perapat atuh. Setengah 12. Ini pesanannya. Makasih ya. Mas, tolong buatnya ya. Iya. Sorry, Wen, kelepasan. Abis kenyang banget sih. Sini. Ini gak salah, Mas.
Enggak tuh, 60.500. Besok saya tebus. Wah, nggak bisa, Pak. Nanti saya domelin bos saya. Kenapa, Jeff? Something wrong? Iya, Wen. Duit saya kurang. Sorry ya, Wen. Sini, Pak. Kenapa nggak bilang dari tadi? Terima kasih. Oke. Okay. Ambil dong, Jeff. Nggak usah, itu kan gantinya kredit card kamu. Ah, ayo ambil. Terus berubah pikiran kamu nyesel lagi. Yuk. Pak, sini, Pak. Wah, ntar saya pulang bisa dikerokin nih. Katanya bosan naik mobil. Tapi saya seneng kok naik motor, asal nggak terbalik aja. Kemana nih? Mana dong? Terserah kamu. Ah, nggak tahu. Mana ya? Saya nggak punya ide. Kita ke rumah saya aja yuk. Oke. Waktu kamu kemana, Wen? Nggak tahu deh. Saya sendiri jarang ketemu mereka. Tapi sibuk. Bisnis minyak. Pabrik. Majalah. Sebentar di sini. Sebentar di state. Mami juga sibuk. Sibuk badan sosial. Yatim piatu. Fakir miskin. Anaknya sendiri gak diurusin. Ya, tapi kan kamu bisa urus diri sendiri, Wen. Kamu kok ngomongnya kayak bokap saya sih? Kamu baik deh. Gak seperti cowok-cowok yang lain. Kamu juga cantik, baik, dan... Dan apa? Dan nafsuin. Hamil gimana? Ketinggalan zaman kamu, Jeff. Hai, Mbak. Selamat malam, Mbak. Malam. Dengan sangat menyesal, kami tidak bisa menerima Anda masuk ke klub ini karena Anda tidak bisa memperlihatkan member card yang Anda miliki. Aduh, Mbak. Member card kita ketinggalan di rumah. Betul deh, Mbak. Swear deh.
Iya mbak, tadi kita buru-buru sih. Kalau ketinggalan, bisa ingat nomor kartnya? Aduh, nomornya juga lupa tuh mbak. Berapa ya? Eh, lu inget gak? Aduh, ku inget lagi. Gimana dong? Gini aja deh mbak, gimana kalau kita kasih identity card lainnya? Nanti kita kesini lagi. Iya mbak. Maksud saya besok. Besok kita kesini lagi bawa kartu benerannya deh. Iya mbak. Gak bisa, kita harus turut pada peraturan ya. Kamu mau masuk? Iya, kamu bisa bantu? Saya komandan satpamnya. Jangan bercanda dong. Saya member di sini. Nah, maaf nona-nona, kami tetap berpegang pada peraturan yang berlaku di sini. Tenang, tenang. Ada yang bisa bantu kita. Selamat malam, Pak Yudi. Malam. Maaf, Pak. Sendiri? Berdua dengan dia. Gimana, silakan, Dek. Silakan. Ki. Kenapa kok? Gue ikut dong. Maaf, saya hanya bisa bawa masuk satu orang. Peraturan. Oh, no problem. Kita gak minat kok. Yuk, Iya, gue balik duluan ya. Sus, lo kalau bobo il pelan-pelan dong. Gue gak mau mati muda nih. Gue belum kawin, tau gak? Abis sebel. Nia bisa masuk, kita gagal total. Yah, mungkin nasib kita yang lagi dekil kali. Lah, ada apa? Anak tang. Tania, namanya cukup bagus sekali. Tapi saya biasa dipanggil Nia. Kamu? Saya Yudi, pialang saham yang masih bujangan. Cowok kalau nggak ada istrinya pasti nggak punya bujangan. Saya nggak bohong kok. Kamu kuliah apa kerja? Saya kuliah. Di mana? Di Fakultas Ekonomi Universitas Diana. Oh ya? Kebetulan sekali. Saya alumni sana. Pak Siregar sama Pak Haidir masih ngajar. Kayaknya masih. Cuma mereka nggak mengajar saya. Kamu pasti tinggal di asrama putri, betul nggak? Saya masih sama ortu kok. Lagunya romantis ya? Apa kita kesini cuma ngobrol aja? Yuk, dansa. Nggak usah malu-malu. Jangan, Yud. Kenapa? Kan kita saling suka. Sekarang belum saatnya. Oke. Kalau kamu belum siap, saya bisa ngerti kok. Mm.
Kenapa? Kamu pulang. Stop, Yud. Sebelah kanan. Iya, terima kasih. Di sini rumah kamu? Iya. Nia. Ada apa? Maafkan saya atas kejadian tadi. It's alright. Dah. Dah. Kalau ada apa-apa, telepon di kantor ya. Kencan sama cowok, ntar deh gue ceritain. Ed, lo harus pintar jaga diri. Beres. Lo sendiri dari mana? Gue habis kencan sama Wendy. Hah? Syahid gak? Wow, pokoknya apapun yang kita alami malam ini, jangan sampai mama tahu. Susi. Iya, Nia. Wah, tumen lo telepon gue pagi-pagi. Gue baru bangun, Sus. Hah? Baru bangun? Iya. Gue malah udah pulang jogging. Masa? Lu mau tahu gak cerita semalam? Mau-mau dong. Gimana? Suka gak? Wah, seru banget, Sus. Lu tahu gak? Dia tuh ternyata seorang pengusaha muda yang saham. And masih bujangan, cing. Bujangan apa bujang? Bodoh ah. Pokoknya, Doski itu cowok idaman deh. Udah keren, kaya, and benefit berat lagi. Terus lo ngaku masih SMA gitu? Ya enggak. Gue bilang aja gue udah kuliah. Dia percaya juga tuh. Tampang gue tua kali ya? Kali juga. Terus lo ngapain aja sama dia? Ya, kita cuma dansa. Ngobrol-ngobrol di apartemennya. Terus... cuma-cuma kecil. Terus, lo gintur sama dia? Ya enggak. Doi sih maunya gitu. Terus-terus? Lo terus-terus melulu kayak tukang parkir. Ya udah, dia nganter gue pulang. Jadi, ceritanya mau berlanjut nih? Kayaknya sih begitu. Habis gue suka banget sih sama dia. Cinta nih ye. Sus, udah dulu ya, gue mau mandi. Sorry loh, gue ganggu. Oh, no problem. Gue suka kok dengernya. Dah. Kamu suka musik rock ya? Enggak, saya suka musik klasik. Maksud kamu cianjuran begitu? Saya kan bekas anak suka bumi. Nih, gue jaga-jaga. Emangnya mulut saya bau ya? Kita gangguin Erwin yuk. Oke. Kamu yang telepon deh. Nomornya? 750-2410. Halo Mas Teng, selamat siang. Halo, Erwin ya? Jam segini, siapa lagi? Tebak nih siapa? Siapa nih? Tebak dong, kita gak tahu. Bukannya gitu, soalnya kalau jam segini Erwin lagi siaran, terlalu banyak fans. Jadi, gua gak tahu yang mana. Tebak siapa dong? Ntar lu, Wendy ya?
Iya. Nah, buat apa? Lu mesti lagi sama tukang kebun itu, kan? Tahu aja lu. Oke, Wendy. What can I do for you? Pilihin lagu dong buat kita. Oke, serain aja sama Erwin. Pokoknya beres. Soalnya satu itu gua jagonya, ya. Nah, lagu berikutnya buat kalian berdua. Oke, okay, bye. Mana Nia? Masih gintur kali, Ma. Tuh. Pagi, Ma. Pa. Jeffrey, kamu ini kemana saja? Mama heran. Siang malam keluyuran. Ya, namanya juga anak muda. Ntar kalau di rumah terus, disangkanya cacingan. Ya nggak, Nia? Bukan cacingan, tapi belekan. Jam berapa tadi malam kamu pulang? Jam 12, Ma. Gak mungkin atuh, jam segitu mama belum tidur. Oh iya, jam 00:30. Mau jadi apa kamu pulang malam-malam begitu? Namanya juga anak muda mah, ini kan kota metropolitan. Siapa yang bilang suka bumi? Papa lihat kalian sudah terlalu banyak main. Tapi ini agak lupa belajar loh, Pa. Kalian sudah terkena sindrom metropolitan. Kuping kenyak. Kalau ternyata hasil ujian kalian buruk, Papa akan kirim kalian berdua ke London. Los Angeles. Oh, tidak ada London, tidak ada Los Angeles. Kalian akan kembali ke Sukabumi, tinggal sama nenek di sana. Alamak. Rasain. Ovi, bawain minuman dong dua. Iya deh. Eh, jangan lupa. Oke. Yang satu pakai es. Cerewet. Permisi, apa di sini ada yang bernama Jeffrey? Oh, lagi jalan. Hah? Ganggu orang aja. Eh, lu udah pada akur lagi nih? Ya, Joy orangnya panasan. Habis doi jarang mandi pagi sih. Habis nih monyet kalau bobel orang nggak tahu diri sih. Yah, gua kan orang kismin. Sekali-kali pengen nyoba juga dong gimana rasanya naik mobil mahal. Wah, ada yang yare. Hah? Permisi, ada kiriman untuk Jeffrey. Ini orangnya.
Dari siapa, Pak? Ini ada di sini, sekalian tanda tanganin. Dari Wendy. Makasih ya, Pak. Iya. Oh, pantes doi kirim burger. Karena tau Jeffrey jarang makan beginian sih. Apa kata lo deh? Yang penting, lo pada mau gak nih? Lo mau dong, rezeki gak boleh ditolak. Segitu aja norak. Bosen gue keme burger. Lo doyanya buntil. Eh, cewek-cewek, mau burger? Kemari dong. Asik, asik. Keme deh tuh burger. Masih lagi. Saus cilinya mana nih? Kok abis? Ada, cerewet ah. Udah bagus dikasih burger sama si Joy. Iya gak Joy? Yo ah, gue beli burger emang buat lu pade, rakyat. Hoi, ini burger bukan punya si Joy. Punya Jeffrey. Oh, gak apa-apa, makan aja. Kalau berani. Oh, curang. Oke, aku bercanda kok. Jadi kalian harus ingat bahwa kehidupan umat manusia dari zaman dulu sebelum Masehi hingga masa maaf ya, masa kini yang disebut abad komputer adalah bagian dari peradaban umat manusia. Itu juga merupakan bagian dari sejarah. Eh, Rani udah bilang kalau yang ngajar juga bagian dari sejarah. Udah bawa tanah. Ini ialah bahwa sejarah. Kenapa berbisik-bisik? Kalau tidak suka, keluar. Iya, Pak. Kalian harus ingat ya, ini pelajaran sejarah. Kalau kalian tidak tahu sejarah, sama saja dengan kambing. Gua mesti masuk. Yeah. Jeff, lu cepere sama si Wendy ya, ha? Hey Jeff, gua dengar lu sering mangkal di rokumnya doi. Lu dekat sama Wendy apa sama pembokatnya? Halo, serik mulu Joy. Hati lu bengkok kali. Doi mesti udah lu sosot kan? Tebak sendiri, Cey. Eh, sini lu. Apa sih lu? Gak ada ide nih. Nih, awas ya. Oke. Okay. Yeah. Cuman boi lu gua pinjem lagi ya. Mau ngeceng mulu lu. Boys and girls, dari kawasan Bukit Cinere 81, inilah dia, 105 Mustang FM. Dan rumors minggu ini adalah kisah Jeffrey sama Wendy. Rumors ini kami dapatkan dari sumber yang bisa dipercaya sekali. Kalian tentunya tahu dong siapa Wendy. Itu anak konglomerat yang sekarang lagi akrab berat sama si Jeffrey. Cowok transferan dari Sukabumi. Cowok kebon lah istilahnya. Gila ya. Jeffrey kayaknya seneng banget bisa guide Wendy. Iya kan? Dan Jeffrey pingin seluruh jagat tahu hubungan mereka. Disiarin deh itu. Karena itu sama aja dia ketiban durian jatuhan. Karena kalian tahu kan, Wendy ini anaknya, waduh, cantik, kaya, dan beken, cing. Backsound yang kamu dengar ini adalah lagu kebangsaan mereka berdua. Oke? Okay? Semoga hubungan ya kalian abadi selamanya. Mati gua. Brengsek! Wen. Hei, apa-apaan ini? Dengar dulu dong, Wen. Kamu sama aja dengan cowok-cowok yang lain. Kamu suka dengan popularitas murahan. Kamu pikir saya ini apa? Saya kira kamu intelek, Jeff. Nggak tahu ya kampung. Wendy. Saya nggak mau dengar dan memang nggak perlu dengar. Ternyata jiwa kamu itu kerdil. Kamu jangan ngotot begini dong, ah, ya. Ah, shit. Ngapain lo ngatur-ngatur gua? Terserah gua dong.
Mulai hari ini kita gak ada hubungan apa-apa lagi. Anggap aja semua ini mimpi buruk. Aku sebel sama ini. Gua rasa lo kudu terus terang sama Yudi kalau lo masih anak OSIS. Yo Ani, sekalian tes doski, cinta gak sama lo? Terus kalau doski minta, lo kasih aja. Minta apaan? Minta Guntur sama lo? Anjir. Kalau gitu gue menelpon Yudi ah. Eh, gue ikut dong. Gue pengen denger suara Yudi. Boleh. Gak ada yang larang kok. Hah? Gue juga ah. Siapa tahu lo hanya menghayal nih. Eh. Halo? Yudi. Yudi sedang tidak ada di tempat. Silakan Anda telepon beberapa nih, tahun. Nih, kamu dengar suaranya? Kalau Anda tukang tagi. Ya, ini suara mesin penjawab. Tapi suaranya Anda juga. Anda teman bisnis. Seven up lah. Telepon saya setelah jam 6. Coba. Kalau ada penting. Bagi ya. Silakan titip. Kok suaranya cempreng nih? Tergantung pesanannya apa. Ini benar enggak nomor telepon Yudinya lo nih? Jangan telepon kemari. Jangan telepon Yudi yang lain. Nanti kalau pesan saham. So tahu lo. Silakan Anda telepon saya. Mau telepon kemana? Ke kantornya Yudi. Siapa tahu dia ada di sana. Pentas security selamat siang. Bisa bicara sama Yudi? Oh, Pak Yudi. Dari mana, Mbak? Nia. Tunggu sebentar ya. Eh, gue dipanggil Mbak loh. Halo? Hai Nia. Tumben telepon saya di kantor. Katanya boleh. Ada yang penting ya? Nanti malam kamu ada acara nggak? Kayaknya nggak ada tuh. Kenapa? Mau ngajak saya pergi? Rencananya sih iya. Tapi kalau kamu lagi nggak sibuk. Oh nggak, saya nggak sibuk kok. Saya mau ngomong kamu, Yud. Ngomong apa? Ngomong aja sekarang. Ah, ntar aja deh. Ini kan rahasia berdua. Iya deh. Dah ya? Iya. Oke, dah. Dah. Ah, curang lah. Rahasia orang dewasa. Cikanjur. Ya bang, stop bang. Stop. Ya stop ya. Ya tarik. Apa Jeff? Kamu mau kasih naskah sekarang ya? Besok aja di sekolah, ya? Enggak, saya cuma mau mampir aja. Boleh kan? Silakan. Minum deh Jeff. Makasih, Bi. Jeffrey, saya mohon kamu jangan bilang ke anak-anak kalau saya tinggal di sini. Emangnya kenapa, Wi? Soalnya saya bilangnya tinggal di rumah nenek. Ya? Kenapa sih? Kamu mesti berbohong segala. Kamu tahu sendiri kan, pergaulan di sekolah kita kurang sehat. Kalau mereka tahu saya ini orang biasa-biasa aja, gimana saya bisa diterima di pergaulan? Jeff, saya butuh status, Jeff. Kalau enggak,
gimana saya bisa terpilih sebagai pimpinan redaksi buletin di sekolah? Kamu terpilih karena otak kamu, bukan karena status kamu. Tapi itu pengaruh juga, Jeff. Walaupun mahal, saya paksakan untuk bisa sekolah di sana. Karena saya kepingin dapat pendidikan yang lebih baik. Untuk pergaulan, rumah nenek yang di Pondok Indah, saya jadikan referensi. Saya salut. Kamu punya kemauan yang keras. Gimana? Artikel kamu udah selesai? Belum. Jeff, deadline makin dekat. Kapan selesainya dong? Saya usahakan secepatnya. Kenapa sih? Ada masalah? Wendy? Kok tahu? Cerita kamu udah jadi gosip umum, Jeff. Setiap anak tahu itu. Saya cuma ingetin kamu aja. Be yourself, oke? Sorry deh, gue bukan cewek bawaan sih. Jadi begini. Oke lah, gue minta maaf ya. Oke. Oke. Saya gak nyangka kamu bisa berbuat seperti ini. God. Saya berhubungan dengan anak singkong. Kamu meremehkan saya, Nia. Kamu nganggap saya apa? Saya tahu saya salah. Tapi saya lakukan karena saya sayang sama kamu. Hubungan ini mengerikan. Karena kamu masih di bawah umur. Saya memang gak pantas untuk kamu. Kamu masih kecil. Masih banyak kesempatan. Jadi di sini rumah kamu. Tidak ada yang perlu ditangisi. Maafkan Nia, Yud. Nia sangka malam ini adalah malam yang berkesan. Tapi nyatanya berantakan. Itu karena ulah kamu sendiri. Asal kamu tahu, malam ini Nia siap memberikan segalanya untuk kamu. Dan kamu lah yang pertama. Thank you.
apa-apa lu. Mohon dipersori. Gue suruh terus terang ke Yudi, akhirnya berantakan. Itu udah resiko gue. Tapi yang gue sesalin, kenapa gue jadi naksir dia ya? Kita emang belum pantas punya cowok yang udah mapan. Mereka pasti anggap kita masih kecil. Iya, emang kita masih kecil. Tomblo. Tapi kalau gue ada yang gede loh. Pasti yang lo maksud toket kan? Udah, gue kira kita gak usah sok dewasa deh. Nanti juga kalau udah waktunya, kita akan dewasa dengan sendirinya. Betul ibu ini. Nanti kalau kita udah dewasa, udah toku, kita kepengen muda seperti sekarang ini. Main sama seumur, aduh, kagak seru. Main sama yang lebih dewasa, dianggap masih ingusan. Touché deh. Paling enggak si Joy udah pepet lagi. Iyalah, coba lagi kan. Enggak ada yang enggak ada ya. Sorry. Payah lu. Wen, kapan dong ada waktu? Kita ke disco yuk. Gue kan udah bilang, gue bukan cewek bawaan. Kalau lo mau, cari aja perek jalanan yang bisa lo bawa-bawa. Joy, gue mau tanya sama lo. Apa maksud lo nyuruh Erwin siaran tentang gue? Kenapa tanya ke gue? Tanya ke Erwin! Lo emang pintar berkelit. Jadi lo mau apa? Terserah. Mau apa juga jadi. Udah ngapain sih lu pada? Udah Jeff. Gue emang salah. Udah. Gara-gara serabi pada ribut lu. Oke, Joy. Bangke lu, pake naik segala. Lihat, begini jadinya. Jeff, gimana kalau lu ikut siaran gua? Ya, barangkali aja ada gunanya buat lu. Menurut lo, cinta itu apa sih, Jeff? Ya, menurut gue, cinta itu gak bisa dilihat. Gak bisa dirasa. Sok tua ya gue. Lo pernah jatuh cinta gak? Oh, sebagai makhluk hidup, gue pernah dong, Win. Cuman, ada yang berkesan, dan ada yang biasa-biasa aja. Yang biasa tuh gimana? Mau gak lu cerita? Gue bukan pakar cinta, Win. Ya, menurut pengalaman lu aja. Menurut pengalaman gue? Gue emang pernah suka sama yang namanya cewek. Doi kayaknya seneng juga sama gue. Pergi berdua terus belajar berdua. Belajar pacaran maksud gue. Gue suka sekali lihat gaya doi bicara, ketawa atau marah sekalipun. Cuman kita berdua belum ada yang menyatakan duluan. Menyatakan apa? Kebulatan tekad. Lama-lama gue gampar juga lu. Sorry. Akhirnya sampai suatu ketika doi dengar kabar kalau gue lengket sama doi. Cuma karena pengen nebeng ngetop aja. Kayak cowok-cowok yang lain. Padahal lu tahu sendiri kan, Win. Gue gak ada maksud begitu sama sekali.
lo nyindir gua. Lo ngerase. Iyalah. Ya, gue ngerti. Karena doi kece, kaya, beken, so pasti banyak yang sirik sama gue. Tapi ya udahlah Jeff, lu jangan nangis gitu dong. Siapa yang nangis, ngaco lo Win. Terus jadi lu bubaran? Ya gitu deh. Doi gak mau kenal lagi sama gue. Padahal gue mau jelasin ke doi kalau semua yang doi denger tuh bukan ulah gue. Tapi tetap aja doi gak mau kasih kesempatan. Ya padahal Jeff, maksud gue dulu tuh cuman bercanda loh. Yah, mudah-mudahan doi denger siaran kita. Soalnya gue jadi merasa gak enak. Yuk ah, tapi gue gak berharap. Dan ya udahlah. Oke boys and girls, masih dengan 105 Mustang FM bersama Erwin di sini dan tamu saya malam ini Jeffrey Andriana. Baiklah, kita simak sekarang tembang beken yang diminta Jeffrey khusus untuk ex doinya. Hai Jeff. Johnny dah. Jeff, kamu masih kesel sama Wendy ya? Kamu maafin Wendy kan? Iya, saya tahu. Kamu terlalu emosi. Wendy ngerti. Kamu ternyata gak seperti apa yang Wendy duga. Lu lihat siapa sih? Tuh, kakak gue lagi pacaran. Dari tadi ngobrol melulu. Lama banget nunggunya. Kamu terlalu baik untuk Wendy. Rasanya kita lebih cocok bersahabat daripada pacaran. Soalnya Wendy takut gak bisa berbuat lebih baik seperti kamu terhadap Wendy. Ya, mudah-mudahan kita bisa jadi sahabat yang baik. Woi, kok pada belum pulang sih? Iya nih, tuh. Nungguin abang lama banget ngobrolnya. Gimana kalau gue yang nganter? Pakai boil pinjaman lagi. Lihat tuh mobil gue yang merah di sana. Ayo Win, itu boil apa kapal selam? Enak aja. Gitu-gitu warisan dari engkong gue. Gimana? Pikir, lu ikut dua aja. Yuk. Ya, lumayan daripada bajai. Oke. Hai Jai, baby come back nih. Abis, gue di dalam sih sama doi. Semer kali dalam. Mangga gelis. Erwin, itu boil siapa lagi yang lumbat? Anjrit lu boil gue dong. Mama amat. Kenny, akhirnya pilih si supir juga ya? Lumayan, supir pribadi. Supirku sayang, supirku senang. Dah. Jadi, Erwin, dangdut deh. Deh, yang abis disun langsung bengong deh. Iya nih, masih kerasa wangi bibirnya. Ih, jijai deh Jeffrey. Eh, kalau lo gimana sama cowok yang lo naksir berat tuh? Dodi. Ah, mana gua tahu mau Dodi, Yudi, Dodo kayak. Tapi yang penting nggak sampai kejadian kan? Ya. Kejadian apaan? Lo nggak berbuat kan? Ya. Ya. Alhamdulillah, berkat doa lo, gua masih bisa jaga diri. Oke, gua percaya.
gua bangga punya adik yang bisa jaga nama keluarga. Tapi bener kan lo belum kebobolan? Eh? Suwer, ngapain sih gua cipuah? Lo sendiri gimana sama Wendy? Jadian gak? Tebak aja sendiri. Oh, curang lah. Tapi satu hal lagi nih ya, yang penting kita tidak boleh dimakan oleh... Yap, dan yang pasti kita harus bisa mengalahkan budaya metropolitan. Sip lah.